Halo guys, balik lagi di channel Fanana Yuk. Kali ini Fanana Yuk lagi di gedung Kopri. Lagi ngapain Fanana Yuk? Kali ini Fanana Yuk lagi mengunjungi hajatannya paman. Nah, siapakah yang mau nikah atau siapa hajatan sunatan atau apa ya? Pokoknya tetap nantengin di channel Fanana Yuk. Nah, kali ini kita akan ke backstage dulu melihat pengantin atau siapa yang di belakang. Atau pengantin dua orang, oke. Tetap pantengin terus, jangan lupa like, subscribe dan komen selalu, oke. Terima kasih, selamat menonton. Ibu, 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 ibu,
ya lainnya mengikuti. Kepada kita semuanya kan, terlebih kepada kedua calon pengantin.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mengawali serangkaian prosesi akad nikah pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah seikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dari calon mempelai putra kepada calon mempelai putri, kemudian akad nikah yang akan dipandu langsung oleh beliau Bapak Guru, begitu kepada beliau selanjutnya kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saksi dua dari pihak Kementerian Pertanian, Bapak Pak Sono, lahiran Banyumas,
2 Desember 1967 Warga Muslim Alamat Pasir Batan Mas. Demikian insyaallah sudah kami bacakan sebagai hukum nikahnya, dan selanjutnya jamaah juga sepakat bahwa pernikahan ini akan dipertandai dengan pemberian mahar, yaitu berupa alat sholat dan uang sejumlah 76 kali atau 777.777 ya, beserta dengan berapa kilo emas berkah 7 gram 3. Silakan satu persatu diberikan kepada calon istri sambil berdiri untuk dia berikan gambarnya. Tolong mas ibu mandat mas kami ini. Putri anak perempuan saya
kepadamu dengan mahar alat seperangkat alat sholat dan uang 777.777 rupiah dan perhiasan emas 7 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tinatia Dwi Pangestu Putri binti Haji Sabno untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Paham? Paham. Ngerti? Ngerti? Ya. Cukup? Makanya ada Pak. Kalau gitu, diundang. Kata saksi diundang sekali lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pembian Aditya Krisnanto, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Tinatia Dwi Pangestu Putri anak saya dengan mahar seperangkat alat sholat uang sebesar 777.777 rupiah dan riasan emas 7 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tinatia Dwi Pangestu Putri binti Haji Sabno untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Al-Fatihah. Thank you.
majelis ini sekaligus berikan doa pada pernikahan tapi nanti ya dari Pangesti Putri dengan Ananda Febiana Edia Krisnanto yang apapun dapat berjalan lancar, semoga senantiasa diberi keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keluarga. Adapun bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk memberikan ucapan selamat dengan berjabat tangan, kami mohon untuk dapat menikmati sajian rasa syukur punya atas perasaannya pernikahan pada pagi yang terbatik ini. Untuk itu kepada para suami dan keluarga bisa saling mengajak bersama Bapak Kesama untuk dapat memandu para tamu yang sudah berkenan memberikan ucapan selamat untuk dapat menuju atau menikmati sejati jalan yang telah tersaji oleh dalam keluarga keluarga secepatnya. Terima kasih. Oke, siap.